Nomor punggung 10 Irsad, dia punya nama. Kali ini mengotak-atik di lini pertahanan depan. Terlepas begitu saja. Nomor punggung 01 Surdi, dia punya nama. Sang bintang lapangan pada malam hari ini yang dimiliki oleh Petro 88. Oh, jangkauan yang kurang begitu akurat kali. Terjangkau namun rupanya lenak bagi yang kurang begitu sempurna, sehingga bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya Petro 88. Kali ini berbalik arah ke depan, kali ini saudara mencoba. 1, 2, 3 personil kali ini. Terlepas kali ini saudara mencoba. 1, 2, 3 berbendung-bendung saja kali ini pertahanan depan. Petro 88 penjaga poros tengah kali ini saudara mencoba. 01 Surdi dia punya nama. Kali ini mencoba. 01 Surdi dia punya nama. Oh! Terjangkau rupanya saudara Surdi. Kurang antisipasi oleh penjaga poros tengah dari Avatar pada malam hari ini. Pertandingan seru di bawah yang pertama. Kali ini Avatar mencoba. Sangat begitu sempurna rupanya saudara. Sangat begitu sempurna lenak kaki dari penjaga poros tengah dari Petro 88 kali ini. Petro 88 mencoba mengotak-atik jatuh pertahanan dari Avatar pada malam hari ini. Lagi-lagi silver punggung 10 Irsad. Apa yang terjadi? Lain apa kurang begitu sempurna dari Farhan penjaga poros tengah dari Avatar pada malam hari ini. Lagi-lagi Surdi silver punggung 01 mampu mematikan langkah dari penjaga poros depan dari Avatar kali ini. Rusdi mampu mengeco penjaga lini dua dari Avatar pada malam hari ini. Lagi-lagi Rusdi mencoba. Si bintang lapangan, apa yang terjadi kali ini? Sedang terlepas poin untuk Petro 88. Kali ini penjaga poros tengah dari Petro 88 satu langkah lagi menerobos jatuh pertahanan depan untuk mendapatkan poin 5 penuh ke depan. Diki silver punggung 99. Lagi-lagi Rusdi silver punggung 01 mencoba mengotak-atik di jatuh pertahanan tengah dari Avatar. Kali ini mencoba Rusdi silver punggung 01 kali ini berkolaborasi dengan silver punggung 04 saudara Har. Terjangkau rupanya saudara Agung Senor punggung 3 mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Petro 88 maksud kami, sehingga menghasilkan tukar jaga untuk Petro 88 yang datangnya dari Tegal Jati Sumber Ruringin Kabupaten Bondowoso. Kali ini saudara Avatar mencoba mengotak-atik di lini pertahanan depan saudara Rian. Kali ini saudara Angga silver punggung 01. Soalnya nomor punggung 1 saudara Angga kolaborasi dengan Farhan silver punggung 12. Kali ini satu langkah lagi adu duel saudara Agung silver punggung 3 di lini pertahanan belakang. Apa yang terjadi mencoba adu duel kali ini Angga mencoba kolaborasi dengan saudara Agung. Kali ini Rian silver punggung 12 mencoba adu duel kali ini saudara mencoba membuka kunci di lini pertahanan 3 dari Petro 88. Mencoba apa yang terjadi? Membuka kunci di lini pertahanan belakang kali ini saudara. 1, 2, 3 personil kali ini berhamburan ke lini pertahanan belakang dari Petro 88. Mencoba satu langkah lagi untuk menerobos jatuh pertahanan depan dari Petro 88. Mencoba apa yang terjadi kali ini? Berhamburan saja ke lini pertahanan belakang Avatar. Kali ini Petro 88 berada di posisi bertahan dan Avatar berada di posisi menyerang. Berbalik arah rupanya saudara untuk mendapatkan poin penuh ke depan. Poin 5 penuh ke depan. Saudara Farhan, saudara Agil kali ini silver punggung 3 mencoba. Punggung 3 saudara Agung menjebol pertahanan dari Petro 88 sehingga menghasilkan angka penuh
5 ke depan dari Avatar pada malam hari ini. Ya penonton yang masih ada di luar, apabila tidak memasuki lapangan Anda sangat rugi. Sangat rugi karena pertandingan pada malam hari ini adalah pertandingan yang sangat seru antara Avatar dan Petro 88. Kali ini sambaran yang sangat begitu sempurna. Sinewat punggung 12 saudara Farhan, penjaga poros tengah dari Avatar, mampu dijaga oleh penjaga lini 2 dari Petro 88. Kali ini Petro 88 berada di posisi menyerang dan Avatar berada di posisi bertahan. Rudy si nomor punggung 01 bintang lapangan pada malam hari ini sudah keluar dari jeratan-jeratan yang dilakukan oleh Avatar. Saatnya untuk adu duel, adu lesek di lini pertahanan tengah dari Avatar. Lepas begitu saja, dikunci begitu saja Rudy si nomor punggung 1 kali ini, saudara. Apa yang terjadi? Tertinggal rupanya, saudara. Rudy si bintang lapangan pada malam hari ini mampu menjepol. Digagalkan oleh Avatar sehingga serangan-serangan dari Petro 88 gagal untuk menerobos poin yang ke depan, poin 5 penuh kali ini. Terlepas saudara Angga Sirmat punggung 1 kali ini. Kolaborasi dengan Farhan Sirmat punggung 12 kali ini, saudara, terlepas. Sirmat punggung 5 kali ini mencoba adu duel, adu lesek kali ini, saudara. Mencoba 1-2-3 personil kali ini. Ya, kali ini saudara mencoba 1-2-3 personil. Mencoba adu duel, adu lesek kali ini, saudara. Membuka kunci rupanya di lini pertahanan 2 dari Petro 88. Mencoba. Apa yang terjadi? Sambaran yang sangat begitu akurat dari penjaga lini 2 dari Petro 88 menggagalkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Avatar. Ya, treble suara no. Ding ki ki. Sound system. Ya, kali ini saudara Petro 88 mencoba. Apa yang terjadi? Poin untuk Petro 88 tergelincir agar silver punggung 3. Apa yang terjadi lagi-lagi? Oh, kenapa yang kurang begitu sempurna dari penyerang? Oh, lagi-lagi saudara 1-2-3 personel berhamburan saja ke lini pertahanan belakang. Petro 88 0-7 saudara Rosiri. Kali ini mencoba 1-2-3 personil dari Petro 88. Lepas begitu saja, apa yang terjadi? Oh, apa kiat? Apa yang terjadi? Cerupan. Oh, tak apa-apa, memperangkan tanah. Tak apa. Ya, kali ini Avatar berada di posisi menyerang. Petro 88 berada di posisi bertahan. Tiga personil mencoba, lepas begitu saja 0-1 mencoba. Kali ini silver punggung 11, silver punggung 12 bersama kapten silver punggung 8 kali ini saja. Kali ini terlepas 1-2-3 personil kali ini mencoba adu duel, adu lesek di lini pertahanan belakang untuk mendapatkan poin ke belakang, poin satu ke belakang. Apa yang terjadi kali ini? Membuka kunci rupanya di lini pertahanan belakang, lini pertahanan tengah. Apa yang terjadi? Oleh apa yang kurang begitu sempurna rupanya, saudara? 1-2-3 personel adu duel, adu lesek membuka kunci rupanya dari Avatar di sini nomor punggung 8 kali ini, saudara. Apa yang terjadi? 1-2-3 personel kali ini mencoba Avatar sini nomor punggung 8, mencoba sini nomor punggung 8 kali ini. Terlepas sini nomor punggung 5 di sana, saudara, dari Avatar. Kali ini
mencoba ada dua lari lesek membuka mencari lowongan-lowongan dari Fatar kali ini, maksud kami dari Peter 88 kali ini saudara mencoba kali ini Fatar kali ini mencoba mengotak-atik kali apa yang terjadi saudara apa yang terjadi kali ini terjangkau begitu saja oleh penjaga poros tengah dari Fatar pada malam hari ini. Kali ini harus diterlepas begitu saja dari Petro 88 sang bintang lapangan pada malam hari ini siluman punggung 01 dari Petro 88 lagi-lagi siluman punggung 10 Irsan dia punya nama mengotak-atik di jantung pertahanan depan 05 saudara Yadi kali ini sang penjaga poros tengah Wahyu dari Petro 88 terlepas kali ini adu duel adu lesek di lini pertahanan belakang kali ini saudara Rusdi siluman punggung 01 kali ini mencoba apa yang terjadi adu duel adu lesek Rusdi sang bintang lapangan pada malam hari ini lagi-lagi serangan mencoba Rusdi adu duel lalu lesek di lini pertahanan belakang mencoba kali ini jangkauan yang kurang begitu sempurna apa yang terjadi ada bagian yang kurang begitu sempurna rupanya saudara 1-2-3 berbondong-bondong saja ke belakang bagi anak panah yang keluar dari busurnya Petro 88 kali ini membuka Petro 88 menambah pundi-pundi poinnya yang ke depan kali ini saudara 1-2-3 personil kali ini mencoba membuka kunci di lini pertahanan 3 dari Fatar kali ini membuka Petro 88 mendapatkan poin penuh 5 ke depan kali ini saudara mencoba lagi-lagi saudara Petro 88 saudara mampu mendapatkan poin penuh 5 ke depan untuk mengejar ketertinggalan dan sementara unggul Petro 88 poin ke belakang kali ini saudara Petro 88 mencoba saudara Rusdi kali ini memasuki lapangan kali ini saudara mengancam untuk mengobrak-abrik pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh Fatar pada malam hari ini lagi-lagi Fatar mencoba menghalau serangan apa yang terjadi terjangkau dan jegalan apaki yang sangat sempurna dari penjaga lini depan saudara Angga siluman punggung 1 dari Fatar pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Fatar Gunung Anyar kali ini lagi-lagi Petro 88 berada di posisi bertahan kali ini saudara kali ini saudara terlepas Angga siluman punggung 01 disusul oleh siluman punggung 5 saudara Aldi di sana siluman punggung 12 kali ini lagi-lagi mencoba 1-2-3 personil mencoba mengotak-atik di jantung pertahanan depan jantung pertahanan tengah dari Petro 88 terlepas begitu saja dengan mudahnya siluman punggung 11 dari Fatar kali ini saudara mencoba adu duel adu lesek kali ini saudara di lini pertahanan belakang mencoba 1-2-3 personil mencoba kali ini saudara kali ini mencoba Fatar mengotak-atik di jantung pertahanan 3 dari Petro 88 kali ini saudara ya 1-1-2 apa yang terjadi terjangkau rupanya siluman punggung 8 kali ini saudara sehingga menghasilkan tukar jaga untuk Fatar panggilan kepada reporter Samsudin segera merapat
Ya, ceklis kedua. Rupa-rupanya satu poin sudah diperoleh oleh tim Petruk 88 ini. Masih mencoba kembali, satu sentakan, dua sentakan. Rupa-rupanya apa yang terjadi? Oh, rupanya lemnya tidak blong, saudara-saudara. Dua pemain sudah melihat apa kita saksikan. Lini demi lini, rupanya memberikan lampu kuning kepada tim Avatar. Rupa-rupanya masih apa yang akan terjadi, saudara-saudara, kita saksikan. Satu dua personel sudah balik arah ke depan. 3-4 lengkap lalu ini demi lini, 4 personel sekaligus pemain dari tim. Oh, akankah terjadi dua lesek, saudara-saudara, kita saksikan. Oh, rupanya ada instruksi, instruksi khusus masih dicoba, saudara-saudara, kita saksikan. Ah, kandas sudah serangan yang dilakukan oleh tim Petruk. Itu terjaga sekarang ini yang dari tim Avatar. Avatar yang masih sama-sama mencita satu gol ke depan. Ataukah kita saksikan kembali? Oh, sudah unggul rupanya. Oh, tinggal 5 menit lagi. Rupa-rupanya, saudara-saudara, tanpa terasa waktu yang semakin menipis. Pemain-pemain dari kedua tim ini masih tertinggal rupa-rupanya. Lain pemain dari Avatar kita saksikan di belakang sana, dua jadi dua meset. Kejelasan yang ketiga terjadi, buka kuncian. 1-2, oh, dibalas, saudara-saudara, apa yang terjadi? Sambaran tidak mau didapat oleh ya, diarahkan kepada bagian garis yang akhirnya mengkandaskan serangan yang dilakukan oleh tim Petruk. Sekarang giliran dari Petruk, mampukah Petruk menambah pundi-pundi golnya? Lolos begitu saja, dua personel, tiga personel sekaligus. Rupa-rupanya dua personel Rusdi bekerja sama dengan Hasan, masih mencoba sekali. 1, 2, 3, 4 personel mengotak-atik mencoba kembali. Satu sentakan, dua sentakan lagi. Ya, apa yang terjadi? Menjika-jika poin, saudara-saudara, di belakang sana. Poin yang terlebih dahulu terjadi poinnya. Namun gagal di lesmen yang ketiga. Sukar jaga saja yang terjadi. Avatar, saudara-saudaraku, karena untuk yang sekian kalinya membuka tim Avatar ini mengejar ketertinggalannya yang di menit-menit akhir, Bapak. Gaya kodok lompat yang diperagakan oleh nomor punggung 1 meloloskan dua temannya sekaligus 11 dan nomor punggung 8 sang kapten dari tim Avatar. Masih mencoba lagi-lagi Avatar, mencoba satu sentakan, dua sentakan. Rupa-rupanya kita saksikan duel kunci, masih mencoba. Rupa-rupanya si patoker nomor punggung 5 mampu memberikan poin bagi tim. 3 menit lagi, saudara-saudara. Biarlah begitu saja, kita saksikan dua lesek. Apakah nomor punggung hampir saja ya dibalas. Rupa-rupanya apa yang terjadi, gol-gol tercipta kemudian di menit-menit akhir oleh tim Avatar ini. Wow, masih instruksi yang begitu panas sekali diberikan oleh Bung Sasmita agar sang coker ya atau pelatih handal yang sudah malang melintang di dunia perseduran 3 kali berganti tim. 2 menit lagi, saudara-saudara, waktu yang tersisa. Masih kita saksikan dua-dua lesek di belakang sana mencoba kembali. Pemain-pemain dari tim ya, 1
satu sembangan dua sama. Wow, apa yang terjadi lagi-lagi sang kapten pemain dari timur satu poin kembali tercetak oleh tim Asfatar. Rupa-rupanya tim Asfatar ini menyimpan tenaganya untuk mencetak gol di menit-menit akhir karena instruksi khusus dari sang pelatih. Ya masih kembali 1-2 personel kembali yang mampu menerima masih berada sama. Apakah mampu menembus pertahanan satu yang dijaga oleh tim Petro 88 mencoba kembali. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya sudah dijaga penonton dari kedua tim mencoba kembali angkat kaki. Hampir saja tinggal satu langkah lagi. Sekarang rupa-rupanya tim Asfatar unggul di menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Masih kita saksikan rupa-rupanya gol yang tercipta masih belum dua. Saudara-saudara 30 detik lagi 25 detik lagi hampir rupa-rupanya masih sedikit rupa-rupanya mampukah membuat satu poin saja ke belakang. Kita saksikan pertunjukan dari tim Asfatar 2K ini saudara-saudara. Lagi-lagi Asfatar 2K masih mencoba kembali. Satu sentakan dua sekecil mungkin lama buka. Kita saksikan terlebih dulu peluit tidak terjadi poin karena sudah ditiup oleh sang wasit. Bahkan akhirnya poin gagal ya. Terima kasih, kita saksikan babak kedua sebagai penentu bagi kedua tim nantinya. Yeah.